Oke nih, Mimin sudah sampai di lapangan Pelem Gadung lor. Dan juga dua armada dari ARS Production sudah mendarat. Kita tunggu loadingannya di kesempatan kali ini. Mantap. Dua armada warna merah ini ARS semua. Oke, para kru baru menurunkan alat. Gensetnya ditaruh di sebelah sana ya, bawah satu armada. Dipantau Mas Janto. Jilid 1 dan 6 infonya mau ngeset. Oke, ini untuk armada udah dibuka, masih dipantau Big Boss ARS Production. Ada Mas Dimpi, ada Mas Kaper, juga ada Mas Oluk, ada Mas Imam, ada Mas Ivan, ada Mas Janto. Lengkap ini ya, ini produknya terbaru dari ARS TSM Pro. TSM Pro basecampnya mana Mas? Solo Baru. Oh, Solo Baru, lenre baru tadi ya. Boxnya TSM Pro Solo Baru langsung di set. Tadi di basecamp diunggah nih, ini diduk ke lo. Jilid 6 ini mungkin. Ini ada amunisi terbaru juga ini. Untuk set feel-nya ini. Ya, garan barang itu. Jutan Solo kan ini ki musuh antara naro monitoran. Tip Solo. Boxnya ini lor, Impact X 215 double. Oh, bawa sistemnya Waverdel Pro. Impact mantap, made in China. Nah, ini Big Boss bawa armada Toyota Fortuner ya kalau nggak salah. Box up-nya Jibril di pantau Big Boss. Waverdel Pro Impact 215 terbaru dibuka sama Bose Ibet. Dalemannya jilid 6 ya. Amunisi terbaru bahwa serinya Waverdel Pro peh. Sub Jibril ini buat monitoran jilid nama Mas? Jilid anu, tip apa jilid? Jilid satu. Miniatur DP anu, apa? Guna Solo. Peh. Solo. Tip Solo. Ana ana ta lur. Wes pokoke ngono lur infone gung genah mimin. Ini box sub Jibril, ada subwoofer, ini sekup, atasnya Waverdel Pro Impact. Di sana ada sekup. Dalemannya belum tahu seperti ini. Ha Mas. Monitor apa sub itu? Center apa? Sub Jibril. Lah ya sub Jibril buat apa? Iya, lumba anu apa de? Sound mini. Oh, sound miniatur. Nggih, 8 ngene. Oh, gitu. Kontes. Oh, sound kontes. Ngene bose niki ya? Oh, tempat dolanan, Mbak. Oh, buat Basilik terkenal. Oni selesai ngisor. Oh, gitu. Speknya dewe-dewe gitu, lor, berarti lor. Ini mau di ngeset untuk spek balapnya Big Boss. Kita bisa bagi ini. Buat mainan. Mainan son horek. Dua box sub Jibril.
Mantap. Dipantau sama Mas Kaper. Operator joki balap jilid 2. Buat balap. Mixernya penataannya di sini lur. Nanti untuk mungkin F1-nya di sebelah barat sana ya. Tiga mixer. Oh nanti ini mungkin buat kelas balapnya Big Boss. Mixernya satu buat jilid 1 sama jilid 6. Tiga. Di sini juga dipantau sama operator balapnya ini Mas Nelly jilid 4. Mas Nelly. Mas Nelly. Seperti ini lor alatnya. Alatnya yang sini untuk dapur pacunya. Mantau tap Solo baru infonya lor. Sopere kae. Sopere sendiri. Dayo sok. Big Boss. Remok apa? Sopere Big Boss, Boss kecil. Kelor nih dari ARS jilid 6 udah loading lanranya. Nah, loading lanranya ya. Oke, untuk penataan master subwoofernya udah sampai 8 box up ya, Lur. Seperti ini penataannya. Ini mau mendirikan rejing yang satunya dari jilid 6 dipantau Mas Benik selaku jokinya jilid 6. Lendra dari jilid 6 udah dikerek naik lor. Tatanan 4 box T24N lendra. Udah berdiri lor, dua stak rijing. Stak rijing.
tatanan balap 8 subwoofer dan 4 len rejidus. Kendo melu. Penataan len re T24N. Kita lihat lor power. Ini dari jilid 6 gendong power SPL audio D2200. Yang bawah powernya Pro Series J7. Power bawah ini TD14000 punyanya SPL kalau nggak salah. Sama ini loading len re. Masih jilid 6 dulu. Subwoofer yang bawah ini bawah loaded. Atas bawah scoop. Ini penataan dari ARS sendiri, lenrenya dulu ya lor, dikaitkan. Nanti siap untuk dikerek naik sama hidrolik. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share di video Mimin kali ini bersama ARS Production Mojo Mulyo Sragen Kulon. Masih dipantau Big Boss ARS juga ini. Jilid 6 ini tatanan standar bawa 8 subwoofer dan juga 4 box len re T24N 12 in double plus liter itu kalau salah. Yang kanannya seperti ini. Wedi panas. Ini untuk penataan master subwoofer untuk box subnya ARS jilid 6. Lantai udah selesai 4 box tergantung, tinggal tarik ke atas. Di sini penataan 4 box sub di bawah dan yang atas dibalik itu bawah loadednya atas genti. Ini 2 box loadednya nanti atas genti ya. Sebelah sana loadednya bawah. Ini jilid berapa ini? Tak tahu masih. Mas Ivan, ini jilid berapa mas? 3. Oh jilid 3 lor, pantesan lenrenya itu ya, handlenya ARS. Itu jilid 6, ini jilid 3, persayap jadi beda. Mohon maaf ya, gak tanya orang tahu. Gerat sapi. Oke lor, kita perbarui, Mimin ulangi. Ini tatanan jilid 6, jilid 3 punya Mas Olok. Lenranya bawa RAM grillnya ada ARS ya, pantesan beda. Jilid 6 yang RAM grillnya 44 Pro Audio Magelang. Oke, ini dulu yang Mimin infokan lanjut. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share di video Mimin kali ini bersama ARS Production Mojo Mulyo Sragen Kulon. Siap menerima hajatan job-jobnya ya lor, monggo ditambahkan lagi. Oke ya, seperti ini. Dari jilid 3 sendiri ini diopeni Mas Uluk ini. Diopeni Mas Uluk dewe, geret dewe sama Mas Senmen Rosojoyo. Dari power-powernya ARS jilid 3 lor, ini bawa pas lab D10000 Pro ada NX9000. Dikerek sama Mas Irfan. Lenranya meskipun sama-sama jidus beda ya lor itu. Finishingnya beda. Jilid 6, jilid 3. Baru koneksikan kabel instalasi.
lokasi lur. Bawa 4 power main berapa om lah? 4 om. Main sak channel sak channel. Oke. Di sini untuk deretan yang jilid satu itu mungkin. Satu itu panteng yang kono kuwi mbok ngarepe kuapal pira tabrak. Masalahe kono geser pirang derajat kandas. Ini. Tanker induk kuwi wis kuwi jane sing kenatanya untuk ngeset seperti ini. Nanti jilid 1, jilid 6, jilid 3. Di sini dapur pacunya, alat-alatnya. Ini dipantau sama Big Boss ARS ya, Lur. Tadi ada yang tanya siapa penerusnya. Penerusnya ya ini putranya gitu, Lur. No, infonya. Ini alatnya dibuka. Alat. Manajemen sistem. Di sini ya Lur, power dan manajemen sistem. Ini manajemen sistemnya jilid 6. Ada switcher powernya. Power switchernya ini bawa serinya ditutupin Lur. Seperti ini power switchernya. Jilid 6 ada bawa ACC-nya Behringer juga untuk Ultra D Pro-nya. Ada DLMS-nya SPL Audio seri DP260. Ini juga ada SPL Audio DP4800 yang seri F. Ini ada Behringer lor untuk Vintager series-nya. Untuk Ultra Vac-nya ACC balap. Seperti ini ya. Ini ACC jilid 6. Di sini dari Big Boss ARS. Pasang ACC DLMS-nya DBX Diffrag. Ada ACC Behringer juga itu. DLMS-nya bawa DBX Diffrag 260. Bawa ACC Behringer juga itu. Untuk efeknya itu mungkin. Di LMS bawah ini jilid 3 itu Pak. Manajemen jilid 3 bawa diffrag 4800 DPX. Powernya ada AXL Audio 2 buah. Oke seperti ini. Di sini digital mixernya jilid 1 lor, Mbah Janto. Yamaha ya. Untuk jilid 3 dan 6 bawa Midas M32. Ini jilid 6 nih sama Mas Bude. Jilid 3 nanti sama Mas Soluk. Oke seperti ini. Dipantau Big Boss dan juga kru. Mas Windy juga udah datang nanti dokternya sebagai masteringnya setting set audio sound system pada kali hari ini. Di sini Mas Janto sama Mas Benek jilid 6 baru instalasi manajemen sistem. Gancetnya mau diogleng. Oke, siap. Mas Solok juga ini untuk instalasi dapur pacunya. Mantap. Itu Herkis manajemen sistem baru itu lor mungkin. Kabelnya SPL Audio. Yang atas manajemen sistem baru ada
power switchernya itu mungkin power switchernya SPL audio. Dalamnya bawa Behringer Ultra Drive Pro 24 per apa ini? DCX2496. Bawa dalamnya juga 260 DPX. Oke, lor, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share di video Mimin kali ini bersama ARS Production Mojo Mulia Sragen Kulon.